Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenko PMK, BNPB dan Bappenas. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Oka Arta Ardana, Your Excellency, Consular Development of Effectiveness and Sustainability, Australian Embassy, Bapak Mr. Simon Ernest. I'm sorry, maybe I made mistakes. Yang saya hormati, Resilience and Reconstruction Unit Head, UNDP Indonesia, Bapak Christian Pusvinit, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Ibu Harkunti, Ketua Pengurus Daerah Inti Bali, Bapak Putu Agung Prianta, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak Imade Retin, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya pertemuan pada pagi hari ini yang sangat eksotik sebagai awal atau pemanasan pertemuan resmi GPDRR yang nanti akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden tanggal 25 Mei 2022. Saudara sekalian yang berbahagia, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam GPDRR ke-7, yaitu mulai dari tanggal 23 sampai 28 Mei 2022 di Bali. GPDRR diselenggarakan sebagai wadah partisipasi stakeholder kebencanaan dalam pengurangan risiko bencana. Komunitas penanggulangan bencana nasional dan internasional berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan tentu saja pengalaman-pengalaman baik yang pernah atau praktek-praktek baik yang pernah dilakukan satu sama lain untuk saling mencocokkan sehingga bisa saling mengisi satu sama lain. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bermanfaat untuk kita semua, baik komunitas yang berasal dari Indonesia maupun komunitas internasional bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Dengan demikian pertemuan pada pagi hari ini, pertemuan Rumah Resiliensi Indonesia, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Mr. Wajir, please may stay at the stage. To open symbolically, we would like to invite to the stage Excellencies, General Secretary of the National Disaster Management Agency, Mr. Lili Kurniawan, Vice Governor of Bali Province, Regional Advisor USAID, Mr. Harlan Hell, Consular Development Effectiveness and Sustainability, Australian Embassy, Mr. Simon Ernst, Resilience and Reconstruction Unit Head, UNDP Indonesia, Mr. Christian Usvini, Head of INTI Bali, Mr. Putu Agung Prianta. We would like to request the Mr. Ministry to open this event with the gong sound. Gong sounds mark the opening of Indonesian House of Resilience GPDRR 2022. Please kindly give a special applause.